pagi teman. Pagi ini aku langsung aja mau ajak kalian jajan, namanya tuh Jong Fen. Jong itu artinya panjang, Fen itu artinya ya apa ya, terbuat dari bahan tepung. Jadi teman-teman, ini tuh apa ya, makanan yang biasanya dibuat dimakan saat sarapan orang-orang Cina ya, orang-orang Mako sini khususnya. Jadi selain bubur, makanan ini tuh juga dimakan setiap pagi. Dan yes, pokoknya dibuat sarapan itu gak kalah meleleh dari bubur pokoknya rasanya. Jadi Jong Fen itu ada berbagai varian teman-teman. Isinya itu ada yang telur, ada yang daging sapi, ada yang udang juga ada gitu. Jadi tergantung kalian seleranya apa aja. Biasanya ini tuh dimakan dikasih disiram dengan saus kecap asin. Ya sudah. Tokonya ada di sana. Sebenarnya sih ada banyak ya toko Jong Fen di sini itu. Cuma ya aku lihat di sana itu kalau pagi tuh ramai, sekarang itu udah jam 10-an gitu, jadi udah agak-agak sepi gitu. Biasanya aku lewat sini tuh biasanya antri gitu ramai. Jadi kalau sekarang agak sepi ya, ya bagus lah biar gak antri. Jadi kita bisa makan-makan gitu. Yuk langsung aja kesana. Rasa originalnya nggak dikasih apa-apa alias plain, ini dikasih bubuk cima gitu. Ya. Kita cobain dulu ya ini. Rasanya biasa aja ya kayak tepung. Ini cuma ya agak-agak apa? Ya asinnya gara-gara dikasih kecap asinnya tadi sama kasih cima atau bubuk apa biji wijen. Nah sih, wah. Enak tapi kan? Enak. Menurut sih enak, gurih. Kalau kasih cima. Aku juga baru pertama kali nyoba sih nggak dikasih apa-apa juga. Enak gurih tapi. Tidak nempisane, lo jernih luwe. Oke, selanjutnya ini nama sup, ini sama sukmai tungku. Sukmai tungku. Aku kasih ini saus sambal dikit. Jadi sukmai itu jagung, tungku itu jamur, teman-teman. Jadi ini jamur sama jamur sama jagung. Kita cobain dulu ya. Enak kok sausnya, tapi nggak pedes, tapi apa sih, kecut gitu, asem ada asem, nggak pedes tapi asem sausnya. Maya, yanne lah. Yanne. Kaya. Yanne.
Enak kah? Enak banget teman-teman. Aku senang. Aku suka banget sama. Sumpah. Ya pasti kita kayak aku. Asem. Pintar no. Oke, yang selanjutnya teman-teman ini kaitan jok, yaitu telur ayam. Telur ayam. Ya buat jok pun lah. Kita coba ya. Enak sih. Tapi tadi kayaknya saus kacangnya banyak. Lebih manis. Kalau aku pribadi gak tahu nanti Ria. Aku lebih suka lebih banyak kacangnya sih. Oh. Rasanya gimana? Itu minuman apa sih? Enggak. Apa itu? Apa itu? Sing ono kulite keras iki gua. Ora ono. Oh. Kalau dia. Tono. Ih. Oke lah. Si Hali di Jo. Pasang jam saya. Pak Tong kok tim jam ini kan lah. Hmm, Thailand. Ini mana lah? Pasang jam. Eh, Lali Ha. Lali Ha. Lali Ha. Lali Ha. Mana lah? Lali kok lo udang kai lo cok. Udang kai lo cok. Lali Ha. Pasti pipis lah. Ini teman-teman, ini namanya Laliuha. Indonesia ya Raro. Katanya, lo katanya pipis. Udang pipis. Udah. Cong ya, Ma? Ha cong. Ini udang. Ha. 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 Ha itu udang, teman-teman. Aku suka sekali udang. Wow. Ya Allah, enak sumpah. Gak dikei saus, enak sumpah. Wes gurih. Tadi seperti kalian lihat ya, tempatnya itu di steam gitu, Trek. Jadi kayak loyang panjang tadi itu, masukin steamnya itu kayak bertiga-tiga tadi itu. Dan ini tipis banget kan, lihat. Tepung apa sih sebenarnya gitu? Tepung beras, tak? Ya mungkin tepung beras. Ini nih guys, adonan tepungnya itu mereka buat langsung dari beras yang udah direndam, langsung dimasukin ke mesin penggiling ini. Itu ada bolongan itu dimasukin ke situ, langsung digiling-giling gitu. Tapi mereka ini mesinnya udah pakai listrik ya bawahnya, jadi nggak pakai tangan yang diputer-puter gitu, manual. Oke. Ini tepung beras ini, tapi tipis banget.
Pengen tak? Mbak Rika lagi. Fansnya Mbak Rika. Ada mereka? Hijau. Belum ah? Dikasih saus, guys. Selesai. Coba. Apa jelasin? Jelasin ke penonton dong, Mbak Rika. Apa itu tadi? Ini apa? Jamur. Saus jamur gitu loh. Katanya enak banget, baru pertama kali juga cobain. Dengar deh. Dilek dicek, dilek dicek. Enak kayak ada mericanya juga. Ya enggak? Habis. Kamu siapa lagi? Us, us si Huan Yong. Ha mai. Huan Yong kah jo? Lama. Roti, roti ya? Siang. Siang lah, siang lah. Siang. Eh, leh cung di lah, leh di tahu mana? Ayah pin pin toko tiho seti. Cung di jauh lah, sih kok. Oke kah? Oh, oke, oke. Tadi. Bisa kita lihat enggak? Ya, jauh sih, jauh tunggu jauh. Sekarang Mbak Rika dulu. Mbak kamu. Tek, iya, iya. Wow. Enak banget, Mbak. Jelasin hama itu apa sih, Mbak Rika? Udang kering kecil-kecil. Kayak udang ebi itu loh, teman-teman, udang kecil-kecil itu. Itu namanya hama. Gua cuma malu-malu, dilawan fans semua. Ini yang dikasih tahu sebenarnya. Jamur. Tapi yang buat aku terlalu keasinan sih. Tinggal satu kota lagi. Kayaknya sudah mulai kenyang ya. Ngomong-ngomong kita belum sarapan, ini pertama masuk perut gue kamu. Ini kita sarapannya tadi. Sarapan yang meleleh. Seperti Rika yang lagi meleleh. Baper cok. Terlalu baik. Yuri kayak mantan. Ya apa sih? Rika baper karo penjualnya rek, terlalu baik. Aku pribadi saya lebih enak yang tadi ya. Sukmetungku masih yang the best. Sukmetungku kaitan. Kalau biasalah mama keceplosan ya kayak gitulah, kayak rasa ebi gitu. Udang sih aku lebih suka yang udang yang barusan yang sebelum ini tadi, udang yang merah tadi loh, bukan udang pipis ya. Udang pipisnya tadi. Nah, oke teman-teman semua yang aku sayangi. Ini yang terakhir teman. Ini namanya Auyuk Jong alias daging sapi. Dalamnya daging sapi. Tapi yang Auyuk Jong ini kita harus terbiasa makan ya, maksudnya udah keseringan makan. Oke, kita coba ya. Ini kotak yang terakhir. Tadi aku minta ditaburin apa itu? Biji wijen. Enak. Tapi agak keasinan. Dagingnya agak keasinan. Tapi ininya loh, fennya ini loh, tepungnya ini tuh enak di sini. Aku nggak ngerti, ini beda banget sampai biasanya aku makan di tempat Yamcha atau sana ini. Ini enak, udah gurih, lembut. Serius, kayak tenang.
Mbak Rika lagi. Ya aku pula di wedo mangan mak, cili-cili mangan gadokan mak. Menurutmu iya, beda gak sih sama biasa jong ayo jong biasa beda ya? Memang bener kan dari tepung beda, lembut banget ya. Terus rasa ini beda dengan yang lain lah. Orangnya juga. Jangan terlalu karet. Jangan terlalu karet.